Sweka. Beda ya Pak. Gitu. Ya, silakan. Misalnya. Ya. Setelah dikoreksi itu tidak sama persis dengan 88.000. Tidak mungkin. Harus sama. Harus sama. Iya. Harus sama. Berarti penyedia itu resiko penyedia gitu ya. Bagaimana Bu? Yang di simulasi itu satuannya yang pas sampah? Iya. Yang dipas-paskan itu. Iya, yang dipas-paskan harga satuannya. Dan nanti Bapak Ibu bayarnya gimana coba? Kalau dihitung portonya Anda bisa ya pakai itu. Iya. Tadi kan kalau kontrak harga satuan itu kan kemungkinan ada kesalahan dan kita sudah direvisi, sudah dikoreksi itu Pak. Iya, koreksi. Itu katakan harga naik. Naik, iya. Penawarannya. Tapi tetap dia yang jadi pemenang. Iya. Dan nanti ke depannya itu apa yang harus kita bayarkan setelah yang kita koreksi apa dari penawarannya? Setelah yang dikoreksi. Iya. Kalau dia tidak menuntut ya apa-apa. Tapi tetap yang dikoreksi. Nah, konsekuensinya di dalam era EPAWA, koreksi aritmatik. Ya. Oke. Pak, tanya, Pak. Ya. Berarti nanti di harga penawaran sama untuk harga koreksi itu tetap sama? Beda, Pak. Ya. Kalau lansam, Pak, harga satuan. Kota harga satuan atau lansam? Lansam. Oh, lansam sama, Pak. Nilainya ini tetap. Cuma nanti kalau ada koreksi itu berubah. Dia berubah apanya? Harga satuannya. Itu. Oh, nggak apa-apa. Ini memang hasil koreksi aritmatik. Tapi kalau volumenya? Volumenya ya sama Pak. Antara ini dengan BQ sama. Tidak boleh berubah. Gitu Pak. Sudah jelas Pak? Pak ini kan dampaknya ya. Nanti ke kualitas yang barang yang diberikan ke user Pak. Bisa kita diprotes nggak kalau seandainya? Oh enggak. Maka kan ketentuan Bapak bagaimana di dalam kontrak? Di dokumen Bapak, dokumen pengadaan. Kuncinya kan di dokumen pengadaan Bapak itu setengah mentah, mateng atau setengah mateng. Kalau yang banyak dilakukan oleh teman-teman kabupaten dari hasil penelitian saya yang menimbulkan masalah karena mentah. Kemarin saya baru saja melelangkan rumah sakit Pak, 90M. Pojanya nggak berani ngelelang. Setelah saya atur kembali baru berani ngelelang. Dan tidak ada masalah, aman. Artinya aman ya benar. Lelangnya benar, alhamdulillah dapatnya aja BUMN gitu. Itu. Itu adalah benchmarknya itu apa tuh? Pokja itu kan dokumen pengadaan atau IKP, LDP, LDK atau ya di situ yang Bapak matangkan sama spesifikasi. Jadi itu. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada. Ini Pak, misalkan oh, ya. Kayak pembelian laptop ya. Laptop. Dia kan harga satuannya kan turunnya jauh ya. Ya. Saat dia nggak sanggup membeli dengan harga segitu. Putus kontrak. Putus kontrak langsung. Putus kontrak. Pokoknya berarti saya resiko kan dia. Pelaksanaan putus kontrak. Resiko dia lah. Ya. Oh ya, jangan Bapak ambil risikonya. Para Bapak tidak paham ambil risikonya aja, jangan. Kalau yang mana printer itu kan naik ya, berarti ya. Dia nggak. Ya kan ini subsidi silang tuh sebetulnya. Kan gitu. Nanti Bapak akan temui kondisi seperti ini di lapangan. Jadi itu. Ya. Yeah.